Di awal film kita akan diperlihatkan dengan seorang wanita cantik yang bernama Ansin yang sedang menaiki motor sambil bernyanyi-nyanyi santai di jalan. Dan dengan tiba-tiba ia disalip oleh sebuah mobil hitam yang melaju dengan kecepatan tinggi sampai-sampai membuat Ansin kesal. Pria tersebut bernama Ling Yu, seorang presiden perusahaan grup New Way. Pada saat itu Ling Yu akan menuju perusahaannya untuk meeting. Sesampainya di perusahaan dan meeting pun dimulai. Ling Yu memecat salah satu karyawannya hanya karena karyawan tersebut kurang teliti. Ansin pun tiba untuk mengantar kiriman bunga ke perusahaan New Way, yang ternyata bunga tersebut untuk Ling Yu. Saat Ansin berada di lift, tanpa disengaja ia bertemu dengan Ling Yu. Tetapi mereka berdua bersikap biasa saja. Pada saat itu Ling Yu melihat insiden Leafy yang terjatuh pada monitor yang ada di dalam lift. Ia pun membayangkan jika insiden itu terjadi pada dirinya. Setelah mereka keluar dari lift, Ansin pun kembali ke tempat di mana ia bekerja, sedangkan Ling Yu menuju ke makam ibunya. Dalam perjalanan menuju pemakaman, Ling Yu menyadari bahwa ada mobil yang sedang mengikutinya, dan dua penguntit yang ada di mobil tersebut merupakan orang suruhan Ling Feng, kakak pertama dari Ling Yu. Dua penguntit itu melaporkan kepada Ling Feng bahwa mereka kehilangan Ling Yu. Di perjalanan rem mobil Ling Yu tiba-tiba tidak berfungsi dan dia pun terjatuh ke laut. Malam hari di saat hujan badai, Ansin berada dalam perjalanan menuju ke rumah. Di perjalanan itu Ansin terkejut karena ada pria dengan keadaan sangat memprihatinkan yang berada di tengah jalan. Karena rasa terkejut itu yang akhirnya membuat Ansin tidak sengaja menabrak pria tersebut. Pria itu adalah Ling Yu. Ansin menolong Ling Yu dengan membawanya ke rumah sakit. Ternyata dua penguntit yang mengikuti Ling Yu saat Ling Yu ingin pergi ke makam ibunya masih saja terus mencari Ling Yu sampai ke rumah sakit tempat Ling Yu berada. Tidak berselang lama akhirnya berita tentang hilangnya Ling Yu pun tersebar. Saat Ling Yu siuman, dia meminjam ponsel milik Ansin dan berniat melaporkan Ansin ke polisi. Ansin pun langsung terkejut. Ditambah lagi Ling Yu yang ternyata amnesia dan tidak mengenali dirinya sendiri. Untuk menghemat biaya medis, Ansin memutuskan untuk tidak membiarkan Ling Yu dirawat inap. Ling Yu pun menuntut 300 ribu yuan kepada Ansin sebagai kompensasi. Namun di saat yang bersamaan Ansin juga harus membayar uang sewa rumahnya. Sehingga Ansin pun menawarkan kepada Ling Yu untuk merawatnya sampai hutangnya itu lunas, karena rekening Ansin hanya tersisa 888 yuan dan tidak cukup untuk membayar hutang sebanyak itu. Pada akhirnya Ling Yu pun menyetujui tawaran dari Ansin, tetapi dengan perjanjian yang tertulis di surat hutang, dan mereka pun pulang ke rumah Ansin. Di perjalanan pulang Ansin memanggil Ling Yu dengan panggilan si Oba karena Ling Yu tidak mengingat siapa dirinya. Sesampainya di rumah Ansin, Ling Yu enggan minum dari cangkir dan menolak untuk tidur di sofa. Ansin pun mengajak Ling Yu untuk melihat kamarnya. Di kamar Ansin tersebut terdapat banyak koleksi-koleksi. Tanpa disengaja Ling Yu melihat foto Ansin kecil bersama ibunya. Ansin memberikan beberapa syarat kepada Ling Yu jika ingin tidur di kamarnya. Dan Ling Yu memutuskan untuk tidur di sofa saja, tetapi Ling Yu tidak ingin tidur di bawah kipas angin,
karena Ling Yu kembali membayangkan insiden yang bisa saja terjadi. An Xin pun langsung mengubah posisi sofa itu agar Ling Yu dapat tidur dengan nyaman. An Xin masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar itu An Xin merasa sedih dan kecewa karena komiknya yang berjudul Serigala Jahat dan Domba Kecil hanya sedikit yang membaca. Keesokan harinya ketika Ling Yu bangun dari tidurnya, ia melihat An Xin yang sudah pergi bekerja, dan semua fasilitas untuknya sudah diberi label harga. Saat An Xin pulang bekerja, dia terkejut karena petugas pemadam kebakaran berlarian menuju ke rumahnya. Ternyata itu adalah ulah Ling Yu yang meledakkan oven, membuat An Xin marah. An Xin pun terus-terusan mendapat laporan bahwa si Oba membuat masalah di sekitar tempat tinggal mereka. An Xin menjadi tidak fokus saat bekerja, pada saat An Xin sudah berada di rumah. An Xin pun mengajarkan Ling Yu bagaimana cara untuk mengoperasikan TV. Setelah itu Ling Yu pun beranjak pergi untuk mandi. Saat Ling Yu berada di kamar mandi, ia berteriak membuat An Xin terkejut dan langsung menghampiri Ling Yu. Ternyata teriakannya itu hanya karena seekor kecoa. An Xin pun tertawa dan semakin sengaja menakut-nakutinya. An Xin pun kembali masuk ke kamar mandi tertawa lepas karena merasa sangat puas telah menakut-nakuti Ling Yu di kamar mandi itu. Pada keesokan paginya ketika An Xin bangun tidur, ia melihat Ling Yu yang tidak tidur semalaman karena terus berjaga ketakutan ada kecoa yang akan menghampirinya. Akhirnya mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli pembasmi serangga. Sesampainya di pusat perbelanjaan tersebut, Ling Yu malah memilih pembasmi serangga yang mahal. Membuat mereka berdua sedikit berdebat di tempat tersebut. Sampai akhirnya An Xin pun terpaksa untuk membeli pembasmi serangga pilihan Ling Yu. Sesampainya di rumah, An Xin langsung menyemprot seisi rumah, dan Ling Yu malah mengerjai An Xin dengan memogram kecoa di ponselnya. Ternyata An Xin juga sama takutnya seperti Ling Yu. Cerita berpindah ke perusahaan New Way. Di sana para karyawan percaya bahwa CEO mereka sudah mati, dan mereka pun khawatir bagaimana nasib mereka nantinya. Pada saat An Xin pulang bekerja dan hampir sampai ke rumahnya, ia melihat ada sebuah poster yang ditempel untuk seekor anjing yang hilang. Hal tersebut membuat An Xin terinspirasi untuk membuat poster hilangnya Ling Yu agar pria tersebut dapat kembali lagi ke rumahnya. Setelah sampai di rumah, An Xin pun sibuk mengambil foto Ling Yu untuk poster kehilangan tersebut. Akhirnya membuat Ling Yu merebut ponselnya dan membuat An Xin terjatuh di pangkuan Ling Yu. Ling Yu memegang tangan An Xin dan bertanya apakah An Xin menginginkannya pergi. Listrik pun padam di saat yang bersamaan setelah Ling Yu mengajukan pertanyaan tersebut kepada An Xin. Tanpa disengaja Ling Yu melihat An Xin yang memakai gelang, dan Ling Yu malah mengejek gelang An Xin tersebut. Padahal gelang itu adalah gelang yang diberikan oleh kakaknya untuk bisa menghalangi datangnya mimpi buruk. Akhirnya An Xin pun mengingat kembali memori bersama kakaknya dulu yang membuat An Xin menjadi termenung. Melihat An Xin termenung, Ling Yu lalu mencoba menghiburnya dengan bercerita bahwa ada raja tua dan tiga pangeran yang salah satu di antara pangeran tersebut akan menjadi pewaris tahta. Pangeran ketiga sudah dahulu menyerah karena sadar akan dirinya yang lemah, dan tersisalah dua pangeran lagi. Dua pangeran itu yaitu pangeran pertama dan pangeran kedua. Mereka melakukan sebuah pertarungan untuk memperebutkan tahta tersebut. Di saat pertarungan itu terjadi, pangeran kedua merasa ragu untuk mengalahkan pangeran pertama. Akhirnya pangeran pertama pun menang dari pertarungan dengan pangeran kedua karena memanfaatkan keraguan yang ada pada pangeran kedua tersebut. Pada saat Ling Yu menceritakan kisah tersebut,
Ia juga mengatakan bahwa pangeran kedua ini adalah seorang anak angkat. Lalu Ling Yu juga mengatakan bahwa dia pun sama seperti pangeran kedua, yaitu seorang anak angkat. Di sisi lain, ayah Ling Yu didesak oleh rekan perusahaannya untuk segera mengisi jabatan Presiden Ling Yu yang kosong, tetapi ayah Ling Yu tidak terima dengan apa yang disarankan oleh rekannya itu. Karena ia mengatakan bahwa hidup dan mati anaknya sendiri pun belum jelas. Tetapi mereka sudah memikirkan hal tersebut dan ia pun menjadi teringat pada saat ini kecil yang selalu menyembunyikan penderitaannya. Pada keesokannya di pagi hari, Anxin merasa kesal karena Ling Yu menghilangkan sikat giginya. Di saat yang bersamaan, Yoyu, sahabat Anxin, menelepon karena ingin berkunjung ke rumahnya. Dan Anxin pun langsung melarangnya berkunjung karena keberadaan Ling Yu di rumahnya. Anxin pun pergi bekerja seperti biasa, ketika Anxin sedang mengantarkan barang di suatu tempat. Ia tampak disengaja berpapasan dengan Xin Er, teman lama Anxin yang langsung menawarkannya sebuah pekerjaan, tetapi Anxin menolaknya dengan cara yang baik. Di rumah Anxin, Ling Yu tanpa sengaja merusak keran air, dan ia pun langsung berusaha memperbaikinya, tetapi saat keran air itu belum benar-benar bagus kembali, ia malah meninggalkannya tidur. Dan pada saat tidur itu, Ling Yu bermimpi didorong oleh Ling Feng ke dalam kolam yang membuat Ling Yu menjadi terbangun. Sesampainya Anxin di rumah, ia sangat murka melihat rumahnya banjir. Tetapi di sisi lain, Ling Yu sangat ketakutan karena mengingat kejadian yang ada di mimpinya tersebut. Di saat Anxin melihat kondisi Ling Yu seperti itu, akhirnya Anxin langsung mengambil headset dan memasangkannya ke Ling Yu untuk membuatnya lebih merasa tenang. Anxin pun beranjak untuk mematikan keran air dan menghitung total kerusakannya. Pada keesokan paginya, saat Anxin membersihkan sisa banjir kemarin, Ling Yu malah tidak ikut membantu dan ia hanya menonton drama di TV. Pada saat itu tiba-tiba Ling Yu ingin mencoba mengenakan jaket ke Anxin seperti drama yang sedang ia tonton dan membuat Anxin merasa bingung. Ling Yu merasa kagum melihat Anxin karena Anxin adalah perempuan yang sangat mandiri dan kuat. Setelah itu Ling Yu dan Anxin pun pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kakinya. Ia terus memperhatikan Anxin yang sedang mengobrol dengan dokter. Ketika pulang, tangan Anxin tergores bola basket dan Ling Yu langsung mengobati luka tersebut. Kemudian mereka pun pergi berbelanja di pasar, dan di saat perjalanan pulang turun hujan yang lumayan deras. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk berteduh di halte bus sembari menunggu tumpangan untuk sampai ke rumah. Sesampainya di rumah, Anxin protes saat Ling Yu yang hampir melepas baju kaosnya di hadapan Anxin. Anxin memberitahu bahwa pencurian air di kamar mandi sedang rusak dan hanya bisa mandi di bak mandi saja. Dengan kondisi kaki Ling Yu yang masih sakit, ia tidak bisa untuk duduk di dalam bak mandi itu seorang diri tanpa bantuan siapa-siapa. Akhirnya Ling Yu meminta tolong kepada Anxin untuk membantunya mandi, tetapi Anxin langsung menolaknya karena ia berpikir bisa terjadi sesuatu di kamar mandi tersebut. Saat mereka berdua sedang berada bersama, dan akhirnya Anxin pun menerima permintaan tolong Ling Yu dikarenakan Ling Yu yang menjanjikan sebuah imbalan. Saat mereka di dalam kamar mandi, Anxin begitu malu, dan Anxin pun hanya membelakangi Ling Yu. Ketika Ling Yu selesai mandi, Ling Yu ingin beranjak dari bak tersebut dengan berpegangan pada pundak Anxin,
tetapi malah membuat An Xin terjatuh dan masuk ke dalam bak mandi tersebut bersama Ling Yu. Setelah Ling Yu selesai mandi, mereka pun duduk di ruang TV, karena kejadian di kamar mandi itu membuat An Xin dan Ling Yu menjadi canggung. An Xin mengatakan tubuh Ling Yu hanya seperti tongkat kering. Kemudian An Xin pun masuk ke dalam kamar meninggalkan Ling Yu sendirian. Di kamar An Xin pun mengingat kembali kejadian di kamar mandi pada saat ia terjatuh di bak mandi bersama Ling Yu. Akhirnya An Xin dapat merangkai sebuah komik baru yang romantis. Tidak berselang lama Ling Yu mengetuk pintu kamar An Xin untuk meminjam laptopnya. Ia mengirim kode kepada seseorang. Pada saat menatap layar laptop, Ling Yu melihat An Xin yang sedang menggambar sebuah komik, dan gambar itu adalah gambar tubuh Ling Yu. Sontak saja Ling Yu langsung menggoda An Xin sampai menjadi sangat malu. Keesokannya An Xin menerima gaji, dan pada saat itu juga ia langsung teringat permintaan Ling Yu yang meminta kursi roda. An Xin pun langsung memesannya. Tidak berselang lama dari itu, Du Ming yang merupakan manajer di tempat An Xin bekerja baru saja kembali dan mengajak An Xin bersama rekan kerja yang lain untuk makan bersama. Setelah selesai makan-makan, Du Ming menawarkan mengantar An Xin pulang ke rumah. Sesampainya mereka di halaman rumah An Xin, Ling Yu tanpa sengaja melihat mereka berdua dari jendela. Du Ming menyatakan perasaan ke An Xin dengan memberi sebuah rangkaian bunga, tetapi An Xin mengatakan sudah memiliki pacar yang sedang berada di luar negeri. Di dalam rumah, Ling Yu segera menyembunyikan vas bunga agar An Xin tidak bisa menyimpan bunga pemberian dari Du Ming tersebut. Keesokan harinya, kursi roda impor dari Jerman yang dipesan An Xin sudah tiba. Dan An Xin pun meminta Ling Yu untuk mencobanya dengan membawa Ling Yu berkeliling rumah lalu memintanya mencoba sendiri. Saat Ling Yu sedang mencoba kursi roda baru itu, An Xin ingin membuang kotak bekas kursi roda. Dan Ling Yu pun meminta An Xin untuk membuang juga bunga pemberian dari manajernya itu dengan alasan agar tidak ada lalat yang datang. Ling Yu mengatakan bahwa ia punya 2 tiket bioskop dari hadiah undian, dan ia pun mengajak An Xin pergi menonton bersama. Keesokan harinya, An Xin terpaksa bekerja lembur. Di sisi lain, Ling Yu pun sudah menunggu An Xin di bioskop. Tetapi An Xin sudah telah 2 jam dari janji yang sudah mereka buat di awal. An Xin pun langsung bergegas pergi mencari Ling Yu di rumah. Ternyata Ling Yu tidak ada di rumah, akhirnya An Xin pun menyusul Ling Yu ke bioskop. Sesampainya di sana, ia mencari Ling Yu yang ternyata masih duduk menunggu di bioskop. An Xin pun merasa bersalah dan langsung membeli tiket baru untuk nonton filmnya. Di dalam bioskop, ketika mereka sedang menonton, Ling Yu merasa memperhatikan An Xin yang tertawa lepas saat menonton film tersebut. Keesokan paginya, Ling Yu sudah tidak ada di rumah. An Xin pun mencarinya dan berpikir bahwa tiket bioskop itu adalah sebuah hadiah perpisahan. Ternyata Ling Yu menemui Dr. Xiao Yisan untuk mengambil hasil tes, mengetahui bahwa ayahnya akan memberi 50% saham ke Jin Wan dan kini akan dialihkan ke putrinya yaitu An Xin. Ling Yu curiga jika An Xin adalah anak gelap ayahnya. Ternyata apa yang terjadi selama ia kecelakaan dan tinggal bersama dengan An Xin semua itu merupakan upaya ia, karena selama ini Ling Yu mencari keberadaan putri dari Jin Wan yaitu An Xin. Hilangnya sikat gigi An Xin merupakan ulah Ling Yu untuk melakukan tes DNA, dan ternyata hasilnya pun negatif. Akhirnya Ling Yu menghubungi Aili yang merupakan sekretaris terpercaya Ling Yu, untuk memastikan Ling Feng tidak akan bisa menemukan An Xin. Pada saat Ling Yu selesai bertemu dengan Dr. Xiao Yisan, ia melihat An Xin, lalu Ling Yu pun mengikuti An Xin yang ternyata sedang mencari dirinya hingga ke taman hiburan.
Di taman hiburan Ling Yu melihat An Xin yang hampir tertabrak skuter. Untuk melindungi An Xin dari skuter itu, ia pun langsung menarik An Xin sampai jatuh ke pangkuannya. An Xin marah karena tidak mengabari dirinya, padahal Ling Yu tidak punya ponsel untuk bisa mengabarinya. Akhirnya mereka pun kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, An Xin terus teringat saat ia terjatuh di pangkuan Ling Yu. Saat An Xin mengambil minum soda di kulkas, Ling Yu pun ikut bergabung dan menyentuh wajah An Xin. An Xin pun kembali terinspirasi untuk komiknya atas apa yang baru saja terjadi pada dirinya. Pada saat An Xin sedang menggambar untuk komiknya, tiba-tiba listrik padam dan membuat gambarnya seketika hilang semua, sehingga membuatnya merasa sangat kesal. Di sisi lain, Ling Seng mengantar Xin Er pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ia memberikan bingkisan yang berisi koleksi kartu mainannya. Ibu Xin Er pun keluar rumah dan menyapa Ling Seng. Ia mengatakan kepada putrinya bahwa Ling Seng adalah calon pasangan yang tepat, padahal Xin Er menyukai Ling Yu. Tetapi ibunya tetap mencoba membuat ia paham manakah yang sebenarnya dapat dijadikan pasangan yang terbaik. Cerita berpindah ketika malam hari di rumah Ling Yu merasa sangat cemas. Karena An Xin tak kunjung pulang sampai larut malam. Ketika dalam perjalanan pulang, An Xin merasa takut saat melewati jalanan yang gelap. Ternyata Ling Yu sudah menunggunya di bawah tangga rumah yang mereka tempati. Sesampainya di rumah, An Xin memberitahu Ling Yu bahwa ia banyak membeli produk dari perusahaan New Way dan juga membeli ponsel untuk Ling Yu. Setelah Ling Yu menghidupkan ponsel itu, ia pun memerintahkan An Xin untuk mendekat dengannya dan mencubit pipi An Xin, karena ia meminta memasukkan nomor telepon di ponsel baru Ling Yu. Mendengar suara perut An Xin, Ling Yu mengetahui bahwa An Xin sedang lapar. Lalu Ling Yu pun memasak dengan penanak nasi, dan An Xin sangat menyukai masakan Ling Yu sampai makanan itu habis tidak tersisa. An Xin meminta Ling Yu untuk terus memasak dan Ling Yu pun berjanji akan terus memasak untuknya. Pada saat yang bersamaan, ada sebutir nasi di atas bibir An Xin dan Ling Yu langsung membersihkannya dengan memasukkannya kembali nasi itu ke dalam mulut An Xin, yang membuat An Xin tersipu malu. Keesokan paginya, Ling Yu melihat ke balkon dan ia merasa bahwa balkon itu sangat berbahaya, lalu ia pun meminta uang ke dokter Yisang. Ketika An Xin pulang ke rumah, ia merasa takjub karena barang-barang di rumahnya sudah baru, termasuk komputer. Ling Yu mengaku bahwa ia memenangkan undian, maka dari itu ia bisa membeli semua barang-barang untuk rumah An Xin. Lalu ia pun menyerahkan sisa uang yang ada padanya kepada An Xin. Di kantor, An Xin menjadi bahan omongan karena didekati oleh Du Ming, padahal rekan-rekan kerjaan An Xin mengetahui bahwa An Xin sudah mempunyai pacar. Mereka pun berinisiatif ingin berkunjung ke rumah An Xin, dan An Xin dengan terpaksa mengizinkan Nia. Saat dalam perjalanan, An Xin langsung mengirim pesan kepada Ling Yu untuk bersembunyi. Karena rekan kerjaan An Xin akan berkunjung ke rumah. Sesampainya mereka di rumah, Ling Yu malah mengadakan jamuan mewah. Ling Yu mengaku hidup bersama dengan An Xin dan baru kembali dari luar negeri. Lalu memberi hadiah mahal untuk mereka semua. Setelah mereka pulang, An Xin terkejut karena Ling Yu menghabiskan uang undiannya demi membuat acara seperti itu. An Xin pun mencoba menenangkan dirinya dan menyadari bahwa uang itu bukan miliknya, maka ia tidak berhak kesal apalagi marah. An Xin sedang duduk di sofa bersama Ling Yu. Dan Ling Yu menanyakan apakah An Xin marah kepadanya. Karena gerak-gerik An Xin ini yang menunjukkan bahwa ia kesal kepada Ling Yu, sebab sudah menghabiskan uang itu.
Ling Yu memanggil An Xin agar lebih dekat dengannya untuk membuat An Xin merasa senang karena Ling Yu yang memprogram laptopnya agar gambar yang ia buat nanti tidak akan hilang jika lampu padam ataupun laptop mati secara tiba-tiba. Ling Yu kembali bertanya kepada An Xin apakah An Xin masih marah kepadanya, sambil mengelus kepala An Xin. An Xin pun tersipu malu tanpa berkata apa-apa lalu masuk ke dalam kamar. Keesokannya saat An Xin bekerja, Ling Yu menangkap sahabat An Xin yang dikira penyusup. Yoyo ingin tinggal di sana karena sedang bertengkar dengan orang tuanya. 你确定这小鲜肉不是真不是？那他有没有脑袋长？不是我看，我也说来话长。 Yoyo pun salah paham ketika An Xin diminta mandi bersama oleh Ling Yu. Sampai-sampai Yoyo mendobrak pintu kamar mandi karena mengira mereka memang benar-benar mandi bersama, yang padahal An Xin hanya membantu Ling Yu. Setelah An Xin siap membantu Ling Yu, An Xin dan Yoyo pun masuk ke dalam kamar. Yoyo meminta tolong kepada An Xin untuk meminjamkan Ling Yu sebagai pacar bohongannya, agar tidak dipaksa menikah oleh orang tua Yoyo. Saat makan bersama An Xin menanyakan kepada Ling Yu, apakah Ling Yu mau membantu Yoyo menjadi pacar pura-pura Yoyo dalam sehari untuk bertemu dengan orang tua Yoyo. Ling Yu pun menyetujui asalkan An Xin ikut bersama mereka. Pada saat mereka sedang makan bersama orang tua Yoyo, ayahnya menyindir Ling Yu karena menggunakan kursi roda di usia yang masih muda. Ling Yu pun langsung mengaku bahwa ia sedang merintis perusahaan IT. Setelah dari jamuan makan itu, mereka pun pergi untuk duduk santai sembari makan dan meminum soda. Tetapi An Xin terlalu banyak minum dan menjadi tidak sadarkan diri. Ling Yu mendekati An Xin dan memeluknya. Sesampainya di rumah, An Xin mengigau bahwa Ling Yu adalah miliknya. Keesokan paginya ketika An Xin bangun dan langsung tersadar bahwa ia sudah kesiangan di hari Senin itu yang seharusnya ia sudah berangkat bekerja. Pada saat An Xin keluar dari kamar, Ling Yu langsung menanyakan apakah ia mengingat apa yang terjadi semalam. Tetapi Ling Yu merasa kecewa dengan jawaban An Xin karena An Xin tidak mengingat apa-apa tentang yang terjadi semalam, lalu An Xin pun pergi bekerja. Di kantor, Du Ming yang sedang dalam keadaan mabuk mengejar An Xin karena terobsesi dengannya, dan An Xin pun langsung melarikan diri ketakutan.